Andri Taulani, Andri Taulani rencananya mau nonton di Medan. Ya, betul sekali. Jadi saya datang sini malam hari ini ingin mensurvei gitu. Kita booking satu pesawat. Iya. Yeah. Perlu gue yang bawa? Gue bisa bawa pesawat. Nanti gue siapin lagu Mungkin Kah. Tau nggak? Ini saya jadi bongkar ya. Sebenarnya lagu Mungkin Kah itu inspirasinya salah satunya lagu Kangen. Makanya liriknya itu. Teman-teman, jangan lupa sebelum nonton tayangan ini, klik like dulu, lalu subscribe, lalu share. Ya, gampang. Mau sekarang share, mau coba? Atau udah? Coba. Mau coba? Cek sama ya? Enggak. Enggak ada, Mas. Festival. Cek mana aja. Coba ya, kayaknya enggak? Peskan ya? Teman-teman, kita mau main di Medan, mau manggung di Medan. Gua ngomong lu dulu, gua dulu. Gak apa-apa, gua aja. Lu dulu aja. Iya. Andri Taulani rencananya mau nonton di Medan. Iya, betul sekali. Jadi saya datang sini malam hari ini ingin mensurvei gitu. Teman-teman, jangan lupa sebelum nonton tayangan ini, klik like dulu, lalu subscribe, lalu share.
layak ditonton nggak? Betul, kayaknya sih ya. Sayang kalau sampai dia dilewatkan momen ini ya, karena saya nonton paling depan dan pastinya nggak ada lagi yang nonton kecuali saya di depan. Yang lain di belakang semua. Tanggal 7, besok tanggal 7 ya? 11. Main kita 11. 10 besok Lusa. Lusa ke Bandung. Lusa ke Bandung tanggal 10. Tanggal 11 pagi kita ke Medan. Kita berangkat satu pesawat enggak, Bro? Satu pesawat. Kita booking satu pesawat. Iya. Yeah. Perlu gue yang bawa? Gue bisa coba bawa pesawat. Nanti kita siapin lagu mungkin enggak kok. Mungkinkah? Pokoknya harus datang ya nonton. Mungkinkah? Iya, iya. Kita udah siapin di pesawat nanti. Pramugari khusus kita siapkan. Pramugari khusus dewa. Nanti aku yang gaet kan? Nah. Pokoknya harus nonton ya. Jangan sampai lewatin di konsernya Dewa di Medan. Jarang-jarang loh. Mungkin belum tentu lagi Dewa datang kecuali kalau diundang lagi. Habis Medan kita kemana ya? Minggu depannya? Palembang. Oh iya, Palembang. Pakai masker di pakai masker di hidung. Palembang terus ke Samarinda. Gila tur ya asik ya. Kangen lo Pak, 2 tahun kan enggak kemana-mana. Parah, pengen lah gua. Kangen lah. Kangen banget lah. Diajak-ajak. Itu udah siapin lah mungkin kan. Eh besok tanggal 3 main di bengkel. Apaan? Tanggal 3 acara. Acara gua, mudah-mudahan bisa ikut ya. Oh apaan? Acara apa? Acara konser, tapi yang bikin Taulani. Siapa aja yang isi? Lasso, Ali Lasso, Ganjar Lasso. Terus prediksi kemungkinan juga ngisi. Prediksi tahu yang anak motor itu, ya, ya. Vincent Desta dan lain-lain. Bukannya bandnya itu Vicky Prasetyo itu namanya apa? Bandnya Vicky Prasetyo. Oh, itu. Apa? Band metal tuh. Metal. Iya, gue lupa apa namanya itu. Iya, lupa gue. Aduh, apa ya band metal Vicky itu? Ini udah habis. Kamu M apa L? Apa? M apa L? Habis touring terus manggung di bengkel. Oh enggak, ya? Emang acara ini gigs gitu aja. Kayak bengkel ulang tahun. Dewa. Dingin gak enak lu? Ini gue lagi, ini masih cepet nih. Lagi ini dulu nih, lagi story dulu dong. Stoto Madura ala Wisma Dewa. Ini dia menunya, Soto Madura Wisma Dewa. Ini yang punyanya nih. Lagi pilek. Pakai maskernya di hidung. Lagi pilek. Lagi pilek. Mau ke Medan kita? Siap. Dewa ke Medan ya? Iya. Mantap. Garuda jam 7 pagi. Jam 7 pagi, pokoknya tunggu aja di Medan ya. Mana Om Mantra? Mantra. Kita jumpa di Medan. Asik. Gue ikut dong, nonton. Gue kan tim Hore nanti. Lu coba sate kambingnya dulu nih. Gua enggak makan kambing. Oh, gua makan ayam tadi. Sate ayam. Itu punya Agung tadi. Iya. Kambing. Dingin enggak enak, masih panas. Heeh. Ini sambalnya, Bro. Heeh. Gua tuh enggak makannya itu, Mas. Kecapnya enggak? Enggak ada kecap. Ini kecapnya. Oh iya. Yeah. Thank you, Mas. Ini oh, sambal lu enggak makan? Gua enggak makan, gua asam lambung, kan. Wah, ngeri, jaga-jaga aja nih. Bagus. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ayo, yang kecil ya. Apa? Semuanya. Hah? Enggak jalan masa. Mantap. Ini nih, masukin. Bagus. Menunya banyak ya di sini? Banyak. Ada soto Madura, ada sate kambing, sate ayam. Sate ayam Estianti. Sate ayam. Lidah goreng Jamilah. Iya benar. Di balik ya, sate ayam Estianti ya. Soalnya di atas. Ini VIP room-nya ini. Oh, oke. Okay. Ini VIP room. Kalau orang kalau 30 orang, 20 orang di sini. Bisa apa booking tempatnya di sini. Kalau depan kalau di atas memang full. Bisa berdua, bisa berempat gitu. Sebenarnya seutuh tuh makannya enaknya pagi loh sebenarnya. Iya, gue lagi pengen makan kuah soal malam-malam. Makanya nih pilihannya soto Madura ini.
enak loh. Hah? Wih, mantap ini. Bisa pesan ini enggak? Gojek. Bisa, bisa ya. Hmm. Oh, belum pernah makan soto Surabaya, soto Madura Surabaya ya, belum ya. Nanti pas Surabaya 3 Juli. Ya. Wah, enak loh. Tapi mesti pagi, bukanya jam 5 pagi, jam 9 udah habis. Hmm. Iya, emang buat sarapan. Wah, ini nih, air putihnya juga beda nih, lihat tuh. Oh. Beda dia, bening. Bening. Dan panas tuh. Namanya bukan air putih, air bening ini. Kalau air putih pasti putih ya. Luar biasa nih. Dan lihat tuh, ngepul, panas. Karena di sini dingin. Lagi musim salju kayaknya kalau di sini. Di luar tuh banyak yang pada jatuh styrofoam. Enak loh mas. Kalau pakai usus lebih enak lagi pasti. Hmm. Apalagi makannya pagi. Tapi kita bukanya siang sih ya. Harus mulai buka pagi kita, khusus soto doang gitu. Kalau depan, maksud tadi gue masuk itu kopi. Yang kedai punya L tuh, kedai kopi. Itu khusus kopi-kopi ya, makan-makan kecil gitu ya. Restorannya L tuh. Bro Elo belum pernah makan soto Madura di Surabaya? Belum. Oh iya, nanti kita coba nanti. Kapan ya kita ya? September apa Juli sih? 3 September. Masih lama ya? Boleh tuh kita boleh. Kalau di Medan apa? Dekat hotel. Oh, boleh, boleh, boleh. Hotel kalo di Medan kita apa? Ada, Medan. Medan ya itu. Hotel kita apa? Hotel kita. Antika. Antika. Ampla. Ampla nih. Wah, sayangnya enggak pakai cabe ya. Kalau pakai cabe enak banget. Iya, enggak berani gua. Gua udah enggak makan cabe, enggak ngopi. Wah, kalau udah kena asam lambung ngeri. Gua jaga aja deh. Gua ada semalam, cuman gua ignore semuanya. Gua marah sama lambung gua kalau nggak mau cabai atau nggak mau kopi. Lu bisa lu marahin dengan lambung lu. Gimana sih lu? Gua mau makan enak kok lu kayak apa? Lu manja banget sih. Nih gua kasih cabai setiap hari nih, rasain lu gitu harusnya. Wah, abis nih enak banget. Habis teman-teman. Meskipun enggak ada babatnya. Meskipun enggak ada ususnya. Tadi saya marahin chef-nya tadi, Chef Mehmet tadi. Masa enggak ada usus? Iya, Chef Mehmet. Chef Mehmet. Banyak soto Madura nih. Di Surabaya sebenarnya. Madura lah, Madura ya. Kenapa sih soto Madura? Tadi lu bilang Surabaya ada yang enak. Enggak, maksudnya soto Madura tuh paling banyak di Surabaya. Oh, karena kan Madura kan dekat sama Surabaya itu. Itu. Surabaya nggak punya soto, ada ya? Ada. Lamongan. Lamongan itu, Pak Sadi Lamongan. Surabaya nggak punya soto, Surabaya. Betawi ada. Medan katanya ada, kata Firza. Ada soto Medan, tapi pakai santan. Soto Medan. Iya, kayak Betawi kan juga, soto ya, Betawi juga. Ada Coto Makassar. Coto Makassar. Surabaya nggak ada soto, nggak punya soto Surabaya. Cuman di mana-mana banyak soto Madura, dijajah sama Madura. Tahu tek juga Lamongan. Tahu tek juga Lamongan. Tahu campur juga. Tahu campur balap, juga. Balap Medan ada juga. Bukan lontong balap tapi. Oh, lontong balap Surabaya. Surabaya. Semanggi Surabaya, lontong balap Surabaya. Gue bantuin Mas, gue bantuin. Kita harus take and give. Iya nanti, dong, kan? Gue bantuin take and give, take and sabun, give. Gue bantuin dong Mas, gila. Ini gue, kameranya. Gue mau pesen satu nih, kursi Chesterfield ini. Kohler Adi. Kohler Edi. Kohler Edi. Edi itu Ahmad Dhani. Iya. Jadi ini gue mau satu pesen buat di Papa Lova. Gue lagi bikin studio di Papa Lova. AD. Ntar gua, lu setting ini gak? Karaoke gak? Belum. Ini bisa karaoke loh ini. Iya, belum.
lagi baru mau setting studio dulu, studio latihan gitu. Makanya ini kesini nih sekalian juga melihat-lihat yang jadi inspirasi gitu. Ini dari tahun 2005. Ya gila ya, mau banget ya. Udah, ini bahan tahun 2005 nih, yang vinyl ini. Bahan 2005 nih. Masih ada sisa 2005, yang lain udah baru yang lain. Lantai juga baru ganti. Lantai ini baru nih. Waktu baru itu ganti. Masih belum ada keramik. Iya. Masih hitam. Hitam. Ini baru. 2005. Tempat ini berarti udah 17 tahun. Intinya gue nanti next gue datang bawa kamera, jadi enak shootnya gitu. Udah. Ini nungguin orang yang lagunya. Mungkin kan. Udah komplit kan? Udah, aku udah ngerti. Takon tengok barang-barang. Lu juga. Iya. Vitamin. Ayo. Vitamin. Oh, lagi ini. Nanti gua kesini deh, sama Tolani TV deh, gua syutin. Gua kan belum di-review nih sama Tolani TV. Waktu itu belum jadi. Lagi pada di Singapura. Pokoknya gua kalau kesini, nah yang pasti rame. Orang pengen tahu gitu, apa detail-detailnya. Penting. Tak mungkin. Oh tak mungkin. Tau nggak, ini saya jadi bongkar ya. Sebenarnya lagu Mungkin Kah itu inspirasinya salah satunya lagu Kangen. Makanya liriknya itu mirip-mirip. Kangen gitu kan sama pacar. Gitu, karena waktu itu kan Kangen, idenya Kangen kan dulu kan hits juga, tahun berapa Kangen tuh ya? 92. Dari situ tuh ngeliat liriknya Kangen tuh kan tentang orang yang hubungan jarak jauh gitu kan. Planet TV kesini kan? Emang udah ada plan waktu itu kan mau kesini. Karena ini belum pernah diliput nih, belum. Wisma Dewa nih, baru rumah kan. Rumah aja gak habis-habis kemarin dua. Dua episode kayak nggak kelar-kelar itu udah muter-muter satu episode jadi berseri, banyak yang nanyain yang atas belum, yang studionya belum di detail gitu, pada studio recordingnya kan belum detail juga, kemana selewat-lewat aja tuh. Kalau rumah tahun berapa beli? 99. Lebih murah lagi pas itu. Ya beli tanah doang sih, 500 meter ya. Zaman sekarang kita ngeliatin murah tuh, zaman itu mungkin udah lumayan ini juga kan. Enggak, sebenarnya gini, makanya jadi musisi itu harga kaset nggak naik, harga CD nggak naik, tapi harga properti naik terus. Betul. Gitu loh. Makanya investnya harus bener gitu ya. Jadi kapan musisi bisa beli rumah di Pondok Indah? Iya kan? Iya benar. Tapi lu zaman itu berarti kepikiran, wah gua harus sikat Pondok Indah nih? Enggak. Hah? Enggak, gua nggak kepikiran. Jadi, gue ngontrak 99, 99 gue ngontrak. Yang punya namanya Pak Sunarto, baik orangnya. Tahun 2000, gue mau nambah lagi, udah Mas Dhani beli aja, ngapain sih di kontrak-kontrak. Mana punya uang, Pak Narto, gitu. Waktu itu, album Bintang 5 belum keluar. Ternyata album Bintang 5, udah tuh. Udah kan, 500.000, udah kehitung tuh. Bisa nih, dibantuin sama Pak O. Jadi dilunasin sama Pak O, tapi gua ngutang sama Pak O, gitu. Jadi, tapi setahun bayar, setahun lunas. Iya. Setahun lunas, gitu. Masih, itu, iya, Bintang 5 itu. Iya. Kan ya, Bintang 5 itu pokoknya, itu hasil Bintang 5 beneran tuh. Jadi, iya, royalty band, royalty sebagai pemain band, royalty pengarang lagu, royalty produser, itu bisa beli rumah itu. Sekarang mana bisa? Mau laku berapa juta lo? Gak bisa, iya. Ya kan mau laku berapa juta. Jadi artinya secara bisnis gak berkembang musik itu. Tapi harga properti naik terus. Itu yang namanya inflasi kan? Iya. Itu yang namanya inflasi. Kata siapa inflasi itu baik? Itu pilihannya sih tepat ya. Pondok Indah dapat lokasinya bagus. Gila sih itu. Gitu. Rezeki anak soleh. Tapi memang gue dari maksudnya, bisa pas mas, lu dapet posisi kan, posisi rumah lu kan bagus nih kayak gini, kayak di sana kan dapetnya rumah hook ya, iya hook semua, oke lo itu Pondok Indah lagi. Hari gini mau beli kayak gini sekarang di sini berapa, wah udah nggak tahu lagi, udah 20 m lah ya,
per meter di sini sekarang mungkin udah sekitar udah 30 ya. Ya kalau lagi harga bagus mungkin segitu. Iya kan? Kalau lagi turun ya enggak. 400 meter. 2011 ya. Gua masih untung tuh. Rumah gua kan sebelahnya gua beli. Kan awalnya kan cuma 500 meter. Tahun 2011, 2011 itu masih lumayan tuh. 230 meter 2,3 juta. 2,3 M. Oh, 230 meter lumayan. Sekarang gua dapat, mana ada. 10 juta lah hitungannya itu ya. Iya, waktu itu murah banget 10 juta. Habis itu baru naik tuh 2012 tuh properti. Waktu gua beli ini, gua sekolahin yang rumah yang itu. Gua sekolahin buat ngedit yang ini. Terus beli villa sama ini gitu-gitu. Sekolah-sekolahan. Ya, harus gitu. Tapi udah lulus semua sekarang. Tinggal satu yang belum lulus. Masih sekolah. Aku juga masih sekolah tuh di rumah. Harus gitu. Gua mau beli rumah Pondok Indah sekarang, buset, berapa? Makanya kita carinya agak pinggir-pinggir dikit. Yang penting ke sini dekat. Masih selatan lah sebutannya. Awalnya gua tuh tahun 93 tuh, gua bukan ngekos dulu, gua ada pavilion gitu. Gua sewa 3 juta per tahun dulu. Di komplek Kodam tuh. Jadi emang dari tahun 93 emang gua udah mepet-mepet Pondok Indah. Mepet-mepet udah. Cuma enggak cita-cita apa punya rumah di Pondok Indah, enggak cita-cita, enggak kejangkau lah waktu itu. Di Bintaro gua dulu tahun 95. Sektor 2 ya? Sektor 2 ya? Dekat rumah gua tuh, Mas. Jalan Pelikan. Iya, dekat rumah gua di Jalan Gelatik. Kata orang-orang situ ngasih tahu. Enak. Mas Dani pernah di sini dulu. Enak dari situ tuh, seneng gua. Maksudnya banyak kenangan juga lah rumah situ tuh. Enak. Nah, kalau Lasso di Karya Indah. Dia di Sektor 3. Enggak, dia pernah di Karya Indah Village. Sebelum di Sektor 3 di dekat rumah mertua, pas satu kompleks sama mertua. Emang udah beli aja gitu. Ya, intinya sih gue suka selatan. Gue suka daerah selatan. Makanya Dewa ada lagu yang selatan Jakarta, kan? Iya. Intinya gue suka selatan. Gue suruh tempat lain mungkin gak mau. Mungkin. Mending gue tinggal Jogja kayaknya. Lebih enak. Oh, dalam ya? Di lagi nongkrong di luar tapi. Oh, gak tau sini deh. Matt, Matt. Firza di mana tuh, Matt? Firza di mana nih? Saatnya udah ada nih. Di dalam, bisa. Oh, iya. Tapi hasilnya udah ada lah. Ya hasilnya ada lah. Dan pride-nya juga dapet. Iya. Pondok Indah. Gile. Salah satu yang bisa bikin band Dewa mahal kan itu. Iya. Dan base camp-nya Pondok Indah. Base camp-nya Pondok Indah. Nyebutnya juga pede, enak. Mana Pondok Indah? Pondok Aren. Pondok Labu. Pondok Labu. Tapi di Pondok Aren, kalau kita dengan duit yang sama, kita bisa dapat 1 hektar, 1000 meter, 2000 meter kali ya. Buat siapa ini? Oh, sate ayam. Saya ada lagi itu. Waduh. Luar biasa. Luar biasa. Gimana perut gua enggak mau turun gini. Kebuncit aja. Yang jaga sini siapa sih, Dev? Jam segini harus Sule itu udah ganti dari Willy. Mbak, makasih Mbak. Sini. Babak kedua. Sate ayam. Makasih Mbak. Kita cobain sate ayamnya. Tadinya musuhnya saya mintanya sate ayam, ayamnya yang ada tai lalatnya. Ini kayaknya enggak ada. Ini berarti sate ayam Estianti berarti ini. Dibalik, ayam jadi maya. Dibalik. Bisa aja Mas Dani. Om Dani. Oh iya, Rito Harahap, Pak Arianto. Satu isanya Rito Harahap. Emang suka ketuker, emang? Iya. Emang suka ketuker, Arianto. Iya. Oh enggak, aku berarti itu baru kok kerjaan. Kan dulu sempat nama lo kan Dani Manaf kan? Iya. Awal-awal dulu ya? Iya. Gua tuh bengal kok dulu kecilnya gitu. Iya. Jaya. Lu sayang sama Tepi kan? Aku main sama Bekul. Medannya Lusa? Lusa. Langsung? Abis dari Bandung? Tandu 10, 11, 12.
Bandung, Medan, Jakarta. Jakarta. PSD. Acara apa sih, Bet? Gathering. Oh, gathering. Ada Mas Adi Lasso juga PSD. Oh, bareng Lasso. Ada sama Hello. Ngetek drum ya? Iya, Mas. Ngetek drum mungkin kan? Iya. Iya. Berapa lagu? Satu lagu aja. Satu lagu. Gua nggak tahu jadinya kayak gimana nih. Gua juga belum tahu. Lah yang bikin bukan? Hah? Arrangement. Musiknya udah di grid basic aslinya. Oh. Udah di grid on tempo. Nanti aku tinggal nyumbang beat-beatnya nanti gimana. Udah dengerin yang si Elo nyanyi lagunya Rollies. Yang mana? Keren. Cinta yang tulus. Belum. Lumayan itu di Spotify lumayan bagus. Versi Dewa tapi ya jadi Dewa. Gua suka banget lagu yang lu bikin Leonie. Oh iya. Keren banget. Gua ngefans banget lagu itu. Itu di cover kan? Gua dua nonton. Wah, ini keren banget lagunya. Sedih banget. Karena dan CD-nya banyak loh. Iya, gak ada CD-nya itu. Gak ada kan, gue cari dia di Spotify, gak ada. Oh, gak ada. Di ini juga gak ada. Iya, harusnya gue masukin itu ya. Musiknya masih setengah-setengah ya, Wan, ya? Iya. Musiknya masih setengah-setengah tuh. Drama masih program. Iya, kok dicari gak ada ya? Di itu ya? Di gak ada. Musik ya? Belum ya? Belum gue bikin, belum gue seriusin. Itu masih maksud gue, kenapa gak di-upload sama recording? Recording gue? Ya si Leoni, bukan aslinya. Oh yang aslinya, gak iya. Ada, gak ada, gak ada. Gak ada. Arjendras namanya. Iya, gak ada. Ada. Gak ada, Mas. Di YouTube ada. Ada, di YouTube ada. Barusan. Oh di YouTube ada, maksudnya kalau kita mau download. Oh iya, gak ada. Banyak yang gak ada. Iya. Leon Haines juga gak ada. Leon Haines Band. Itu gak ada juga yang It Don't Really Matter. Nah, itu gak ada juga kok. Gue mau download. Help me for the night. The night and over. Cause my mind's down. Keren lagu lu. Gak ada body download. Sing that song that say. Okay. For you to remember. Padahal kalau lihat vokalisnya. Kayaknya kita gak cocok banget. For you to remember. I will always be here. Sing that song that say. It is spring or September, just for you to remember, I will always be here. Enak semua. Kaset ya? Kaset? Iya. For you to remember, it don't really matter. Terus ada lagi Another Clown. Wah, asik juga lagunya situ. Another Clown agak JC gitu, tapi asik. Sus, tolong HP ku sus, ambilin dari Via, sus. Aku mau denger lagu jadi gak bisa nih. Si Ella, suruh bawa sini Ella. Pas lo nyanyi lagu, apa sih, Leonie itu. Anjir, ini gue cari-cari apa, gue dulu kok gue denger lagu ini apa gitu. Lagu itu gak terkenal di dunia gak terkenal. Tapi gue denger bokap gue terus. Iya, cuma terkenal di Indonesia. Dan satu-satunya yang rilis lagu itu cuma Aquarius. Oh. Gak ada perusahaan rekaman lain, gak ada, cuma Aquarius. Ya cuma satu lagu itu aja kan, yang hits ya. Video klipnya udah pernah nonton? Udah. Yang aslinya? Yang di YouTube. Yang aslinya? Yang di YouTube itu asli bukan? Video klipnya? Iya. Apa cuma karaoke gitu kali ya? Ada asli. Ada ya? Ada. Orangnya nyanyi, Arjan Plus yang lucu bukan ya? Iya. Penyanyi Belanda itu. Leoni. Dum, 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 dum. Gue persisin beneran tuh. Iya. Wah gil. Asik juga nih. Itu lagu itu dong yang baru Juliet ya. Ada Yes di situ ya, Honor of Lonely Heart. Tar ding tang asik. Dapat juga. Bisa aja masukin gitu. Enggak, itu kok kayak gitu enggak masalah tuh. Enggak sampai apa? Hitungan bar itu enggak ikut enggak apa. Ngopi gitu enggak apa-apa. Ya kalau Yes-nya komplain ya dia bisa minta bagian, bisa. Kalau Yes-nya komplain gitu ya. Kayak lagunya Queen yang ding 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 ding. Iya. Ice Baby. Ya. Itu bayar royalti ke Queen. Kalau Yes mau nuntut bayar royalti, kita bayar aja nggak apa-apa. Jadi itu gua tuh udah nemu itu dari lama. Pang pada pang. Udah lama gua dapet tuh 125 temponya. Jadi tinggal gua nungguin lagu yang temponya 125. Iya. Gua pakai. Iya.
Pau, 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 pau. Jadi lama itu penantiannya sampai dapat lagu yang temponya 125. Arjuna 138. Tadinya mau dimasukin Arjuna, nggak dapat tapi. Nggak bisa, kejauhan, 135, 125 kejauhan. Ada yang 125 tuh kalau nggak salah Bunga, tapi nggak cocok. Iya. Bunga tuh agak lambat kan beatnya. Ya. Tapi bisa 120 bisa. Di tur malah nggak kita mainin ya Bunga ya. Bunga. Iya. Jarang ya dimainnya? Jarang. Jarang ya. Banyak bunga. Itu asik lagu belum. Iya. Si Firza udah tahu nggak ya Angin Aku Yang Nyanyi ya? Oh dia cocok tuh. Apa itu? Anginmu, ya cocok Firza. Iya. Enggak, maksud gue jangan dia lagi yang nyanyi. Dia mesti istirahat kan. Hmm. Jadi kalau lagu-lagu yang gue, tetap gue yang nyanyi. Udah enak ya? Gue kalau ingat lagu-lagu itu tuh ingat zaman-zaman 90-an, 2000 tuh. Enak banget masa-masa itu tuh. Eh? Hypesnya tuh beda, enak banget masa-masa itu. Tahun-tahun 90-an ya? Iya, ya, lagu, lagu Bunga, gitu. Tahun 90-an kan. Enaknya tuh presidennya masih Pak Harto. Oh iya iya, kurang iya, terus perut, perut kita belum buncit. Iya iya. Kayaknya masih pakai baju masih enak aja apa aja ya. Perut kita masih buncit. Indahnya tahun 90-an. Terus kalau lihat-lihat rambut lu diikat juga kayak Pocahontas. Oh iya. Iya. Obelik, obelik. Obelik. Yang ngatur korupsi itu Pak Harto. Golkar pun yang besar itu uangnya diatur oleh Pak Harto. Tidak ada DPR korupsi, tidak ada menteri korupsi. Menteri dan DPR pada waktu itu boleh gagah-gagahan jadi pejabat tapi tidak bisa korupsi. Itu kata Pak Sarwono Kusuma Atmaja. Tetapi sekarang ini menteri, dirjen, gubernur, bupati, DPR, hakim, jaksa, semuanya korupsi. Jauh lebih parah sekarang ini.